知識 Oke guys, kali ini kita akan menggunakan ice ya. Ush, keren. Jadi Ace ini adalah kakaknya Luffy ya. Pertama kali menampakkan diri itu di Arc Alabasta. Jadi pada waktu itu dia muncul ya, membantu Luffy untuk mengantarkan siapa namanya, Putri Vivi ya, ke kerajaannya. Tapi nggak sampai melawan Crocodile karena si Ace sendiri sebenarnya punya misi sendiri, yaitu untuk menemukan Blackbird, menemukan Teach, menemukan Teach untuk ya menangkapnya, karena Teach mencuri buah setan milik temannya, buah setan kegelapan. Jadi itu sebenarnya dia curi dengan membunuh temannya sendiri. Teach marah, Ace marah karena si Teach itu sebenarnya adalah anggotanya dia, di bawah komandonya dia begitu. Akhirnya karena merasa bertanggung jawab, ya sudah, dia pergi mencari si Teach, lalu menemukan Teach setelah berlayar dari Alabasta. Bertarung, tapi sayangnya pada saat itu Ace kalah karena memang kekuatan buah setan dari Teach itu amat sangat kuat. Nah, setelah Teach di mengalahkan Ace, singkat cerita mulailah Arc Impel Down ya. Jadi si Luffy mengetahui hal itu, mencari keberadaan si Ace di Impel Down dengan bantuan buah hangko. Dengan mudahnya Luffy bisa menemukan Ace. Oh enggak menemukan Ace ya, karena pada saat itu ternyata, pada saat Luffy masuk, ternyata Ace itu udah keluar dari Impel Down dan menuju ke panggung eksekusi di Marine ya, di eksekusinya itu. Lebih hebat sih, karena waktu itu Roger itu dieksekusi di lautan lemah, gimana ya namanya itu, di kampung halamannya di North Blue ya, North Blue atau East Blue ya. Tapi keren loh ini Ace. Dia sebagai lawan susah dilawan, dan sebagai karakter yang kita pilih untuk bermain, woi keren dia ini. Bukan Doflamingo di bawah sini kayaknya. Sebenarnya untuk cepat selesai kita nggak perlu ngerjain submissionnya, cukup mengerjakan missionnya aja. Jadi kita perlu mencari Sentomaru. Nah, ini Sentomaru di mana nih? Waduh, keren banget. Sebenarnya Ace bagus ya, seandainya sejak awal saya fokusnya untuk upgrade skillnya si Ace ini, keren dia dipakai. Sebenarnya ini belum max levelnya dia, masih ada beberapa skill yang belum terunlock, tapi ini untuk attack dia udah full skill, semuanya udah full skill kecuali ya ada teknik-teknik khusus ya yang belum terunlock. Kalau itu semua terunlock, keren gila. Ini aja belum terunlock, ini udah keren gameplaynya, apa namanya, movementnya mematikan coy, mematikan.
Oh, itu tuh. Sento, Ogar, Sento mana? Coba kita jurus ya. Di bawah tuh. Nah, jurus. Loh, loh, loh. Oh, jurusnya gagal. Aduh, gila. Kak, gampang loh kalahnya The Flamingo. Gua pakai Luffy ya lumayan setengah mati lawan The Flamingo. Gua mesti make ini apa namanya Gear 4. Saya kemarin di mana ya? Oke, Garp sekarang berteman dengan kita. Sekarang tinggal mencari Sentomaru aja. Beres. Tapi Sentomaru nggak ada. Banyak skill yang belum gua coba, guys. Ayo, musuh yang berat dong. Kalau mau buka skill yang bagus, mesti pakai musuh yang berat. Musuh yang berat. Si Sentomaru ini lawan yang pantas lah. Ayo, di mana ya? Gua kalau pakai Luffy ya, bisa di medan pertempuran gitu. Wis, medan pertempuran. Nemu Ace, aduh gua susah lawannya Ace ini. Mending lawan Sengoku. Susah. Lawan Sengoku susah. Tapi lawan si Ace ini lebih susah lagi. Nah, bukan. Sentomaru. Ah, bukan. Trendy. Ya. Nah, sekarang jurus, guys. Sayang sih. Karena ないし。なんだ、倒してくれたの。あたし、ひっくら国すぎて。うだみ。おい、どうなってんだ。やがらすぜ。 俺たちがもらった。文句ねえな。その度胸は認めてやる。 Oh, sudah enggak ada. Ini bug ya, ngebug ya. Enggak ada musuh ya. Lawan siapa lagi nih? Lah, udah nggak ada lawan lah. Udah nggak ada musuh nih. Kok belum menang ya? Ngebug kayaknya, ngebug ya. Lah. Lah. Gimana? Uy. Mereka mana lu? Gue kesepian nih.
Oh, IC-IC. Ada yang merah di atas sini. Merah di sini. Di sini, di sini. Oh, di sini loh, Pak De. Ayo, party, party. Keren keren keren, mantep 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 guys. Bisa sama enggak? Oke, kan jurus yang dia pakai waktu lawan Admiral Huzan Kyokain. Jadi ceritanya kayak teka-teki ya. Kita nyari Sentomaru ya. Oh gila, udah 11 menit nih. Video gue kepanjangan nanti. Oh, I see, I see. Oh, Sentomaru di sana. Nah, gua ada di mana? Udah benar ya? Gua mesti kemana ini? Aduh lah, kayak labirin lagi. Buset, aduh, kemana sih ini? Itu kemana ya? Di bawah. Kayaknya gue salah jalan deh. Keluarnya gimana? Dikit juga udah lawan Sentomaru. Ada kemana lu guys? Meninggalin gue sih. Udah mendekati tujuan guys. Aduh, benar-benar pusing ini. Nggak biasanya pakai teka-teki, biasanya langsung main hajar aja. Nah ini nih, jadi ini sama kayak kehidupan nih. Lu tuh salah jalan kalau nggak ada lawan. Kalau ada lawan berarti lu udah ada di jalan yang benar. Jurus dong, jurus. Ini jurus lagi. Gampang kan? Oke, next mission-nya apa nih? Ila ila, di mana tuh, di atas ya? Oh, I see. Kita ngikut mereka ya. Apaan? Oh, di sini loh. Di sini loh.
Oke, mari kita hajar. Ini cepet banget gua lawan. Kalah ini cepet banget. Pakai Luffy gua siksa loh. Padahal gear 4-nya 2. Bonesman sama Snake Man. Tapi oke, gila keren ya. Oke, maju. Mereka di sono. Sebanyak ini pada muncul dari mana ya? Shirohige no kubi wa torasenai. Ore wa Yaji o kaizoku wo ni suru. 1000 nin mo yachimau to wa atarashii jidai wo ikinuku chikara. Kita ngikut kemana pun mereka pergi. Larinya kayak gitu. Ivankov, jadi dia ini salah satu pasukan Revolution Army. Apa namanya? Anggotanya bapaknya Luffy, tapi yang satu ini kayak kelainan aja sih. Lucu aja lah dia. Nah, hajar. Jurus guys. Oke. Ini keren. Oke saja kayak gini, gimana coba kalau saya pakai sabuk? Sabuk kan dia kayak ada skill tambahan. Mihawk. Oh buset. Jurusnya yang pertama itu nyebelin sebenarnya. Kokoda susah yang pertama. Terus aja. Level up. Aduh, video gue udah 20 menit nih. Ayo dong. Menang dong. Alah. Kena lagi. Nah, tenang. Iya, keren.
Oke guys, itu tadi gameplay dari Ace yang udah level max ya, on level max untuk attack-nya. Jadi musuh gampang kalah sih. Mantap. Oke, itu aja guys. Sekian, terima kasih.